Rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka Pekan Pesantren Mahasiswa Baru Universitas Muslim Indonesia tahun akademik 2024-2025 secara resmi saya buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pesantren kilat ini adalah merupakan model UMI di dalam menyambut mahasiswa baru. Dalam menyambut mahasiswa baru itu kita awali memang dengan pembentukan karakter secara dini, secara awal. Daripada keseluruhan materi itu adalah sebelum mereka ditransformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, juga mereka dibentuk karakternya. Karakternya itu arahnya pada bagaimana agar mereka punya kecerdasan batiniah, kecerdasan imaniah. Bagaimana agar kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul terpatri dalam hati sanubarinya. Jadi betul-betul disentuh dari ketauhidannya, keimanannya.